Pembina apel. Hormat. Istirahat cepat. Pertama-tama saya ingin menyampaikan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin karena sekarang ini masih dalam suasana Sawal, jadi masih bisa kita katakan takabbalallahu minna wa minkum, takabbalallahu minal karim. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama bulan puasa bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih dan bangga kita semua pemerintah Kota Sulut saudara telah berhasil mensukseskan PSBB di Kota Sulut. Dan banyak orang berpendapat yang paling disiplin itu adalah di Kota Sulut. Yang paling susah masuk itu selama PSBB adalah di Kota Sulut. Ada yang sudah sampai di batas karena persyaratan tidak memenuhi syarat, mereka harus kita suruh pulang kembali. Dan kita juga bangga dengan masyarakat kita, bukan kita saja yang tidak menerima mereka, tetapi masyarakat di desanya sendiri tidak menerima pendatang baru. Jadi orang pulang dari Padang ke Sawunto juga terpaksa pulang karena di desa masyarakat sendiri sudah sepakat untuk sementara bersabar dulu untuk pulang kampung. Jadi itu sangat membanggakan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saya mengharapkan saudara-saudara sangat bangga menjadi Satpol PP dan pemadam kebakaran. Karena tugas-tugas Satpol PP ini sebetulnya sangat berat. Sangat terhormat. UPT Satpol PP ini bukan diatur oleh Perda saja, diatur oleh PP itu sendiri ya, ya kan? Diatur oleh PP, kalau tidak salah saya PP 16 tahun 2018 yang terbaru. Jadi orang-orang yang ditempatkan di Satpol PP ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang bisa disiplin. Karena tugas pokok Satpol PP itu yang pertama penegakan perda dan perkada, peraturan kepala daerah itu bunyi PP-nya. Jadi penegakan disiplin, penegakan perda dan perkada. Jadi orang-orang yang bisa menegakkan itu orang-orang yang disiplin. Jadi kalau tidak disiplin kita itu tidak bisa. Kemudian menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang terakhir tugasnya adalah perlindungan terhadap masyarakat. Berat tugasnya. Tugasnya tugas-tugas yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Jadi kalau ada pejabat yang menghukum pegawai di tempat yang besar KTP itu salah. Karena di Satpol PP ini orang-orang yang harus disiplin. Apalagi karena hukuman disiplin ya dibuang ke Satpol PP itu sangat salah sekali. Jadi ini harus dijaga. Apalagi di pemadam kebakaran kita juga cukup bangga. Saya juga sering ketemu kalau dulu dengan sekretaris daerah kabupaten kota lain. Saudara-saudara menjadi perbincangan di luar. Kalau masuk katanya mobil Sawalunto itu, yang lain itu minggir, kita yang terdepan. Sawalunto terdepan, itu membanggakan kita. Untuk itu saya mengharapkan dipertahankan sampai sekarang. Jadi kepada kepala Satpol PP, saya berharap lengkapi peralatan-peralatan mobil pemadaman kita. Lengkapi peralatan atau kebutuhan-kebutuhan safety daripada anak-anak yang bekerja di pemadam kebakaran itu. Jadi kalau ini tidak dilengkapi, ini bisa yang kita cabut.
harusnya satu keluar rumah. Kalau dulu di rumah saja, sekarang mereka sudah bisa di rumah beraktivitas, tetapi protokol kesehatan yang normal dan protokol kesehatan untuk COVID-19 tetap jaga. Nah, ini tugas kita untuk mendisiplinkan masyarakat. Dan untuk itu tentu terkoneksi dengan kewenangan. Warna-warni, ayo tukar-tukaran masker mereka nanti kan. Nah, padahal ada yang terjangkit ini sangat berbahaya. Makanya anak-anak kita belum sekolah, tetapi nanti kalau seandainya pemerintah provinsi menganjurkan anak-anak kita sekolah, kita sudah siap dengan beberapa strategi. Jadi untuk Satpol PP saya kasih tahu, kalau kata pemerintah provinsi nanti anak-anak sekolah, kita buat protap tersendiri untuk anak-anak kita. Anak-anak kita misalnya satu lokal itu paling banyak 30. Tapi anak-anak SD kita sebagian besar lokal itu hanya 20. Nanti dibagi dua lagi. Dari 30, 15 sekolah, 15 tidak sekolah. Artinya satu hari sekolah anak, satu hari tidak. Bagi PNS yang punya anak sekolah, kita berikan dispensasi untuk mengantar anaknya dan menjemput anaknya. Jadi kalau bisa diantar dan dijemput oleh orang tua. Kalau dijemput oleh ojek, harus paham betul, harus tahu betul kita siapa orangnya. Helm harus bawa sendiri dan dibawa ke lokal. Jadi nanti satu meja itu helm satu, anak satu. Dan belajarnya tidak ada keluar main, tidak ada jam istirahat. Nanti setelah belajar langsung pulang dijemput juga oleh orang tuanya atau orang yang dipercaya oleh orang tuanya. Itu sudah kita siapkan skenario sedemikian rupa sehingga jangan sampai anak-anak seluruh terjangkit dengan COVID-19. Pak Wali sudah mengadakan rapat, kami dengan Pak Wali Kota mengadakan rapat terpadu, kita undang kepala-kepala sekolah, kita undang dinas. Nah, mereka sebetulnya para guru ingin anak-anak sekolah. Memang sistem daring tidak sama dengan tatap muka, hasilnya juga tidak sama, semangatnya juga tidak sama. Anak-anak dari itu sebetulnya sekolah, tetapi karena situasi yang belum memungkinkan, maka untuk saat ini tetap kita liburkan. Demikian juga kegiatan-kegiatan sosial, pernikahan sudah dibolehkan, tapi kenduri belum. Karena di surat edaran menteri dan MUI itu dikatakan setelah melaksanakan sholat wajib diharapkan segera meninggalkan masjid. Jadi terbalik sekarang. Kalau dulu kan diharapkan berlama-lama kita berhenti masjid itu.
pernikahan itu juga kesulitan, juga kesulitan itu pernikahan di masjid itu sudah boleh, tetapi dibatasi. Bunyi surat Menteri Agama itu untuk pernikahan 10% dari kapasitas masjid, maksimal 10%, dan paling banyak 30 orang asli betul. Walaupun besar masjidnya, maksimal itu 30 orang, tapi kalau kecil masjidnya, diambil 10% dari kapasitas masjid atau musola. Jadi ini perlu kita tegakkan ini. Jadi memang sangat susah, tetapi yang penting menjaga physical distancing. Bagaimana kita melihat orang-orang itu bisa berjarak, melaksanakan pernikahan, karena pernikahan itu nanti tidak bisa kita duga. Mereka punya keluarga di Padang, mereka punya keluarga di Bukit Tinggi, datang ke Sonto, akhirnya malah petaka buat kita. Makanya itu kita harus disiplin dulu, dibatas. Orang luar, apalagi kalau di daerah-daerah pandemi itu, betul-betul kita disiplinkan. Jadi ini kita sepakat, kita berharap dan berdoa kita. Mudah-mudahan Sonto ini bebas dari COVID-19. Saudara yang kami hormati, jadi sekali lagi kami berharap banyak untuk Satpol PP ini dalam penegakan perda peraturan daerah Kota Sonto, keputusan kepala daerah Kota Sonto, dan juga kebijakan kepala daerah Kota Sonto. Saudara lah yang bisa menegakkan. Dan juga saya berharap jangan saudara sendiri yang melanggar peraturan itu, termasuk peraturan COVID-19. Jangan sampai ada satu PT yang tidak pakai masker. Nah, ini kita jadi contoh, kita jadi teladan. Karena kita penegak. Jadi kemana-mana nanti kita menyuruh orang pakai masker, tetapi kita sendiri tidak pakai masker. Pak, kawan apa tadi di sini tidak pakai masker? Kawan apa tadi Wanda tidak pakai helm? Kami disuruh pakai helm. Jangan sampai terjadi hal-hal yang. Tadi saya baru masuk, saya melihat berhenti di situ, baru turun, yang saya temukan ini tidak seperti kantor. Mohon maaf. Tapi kalau baru masuk, kiri kanan semak. Ya mungkin adakah gotong royong sekali untuk membersihkan pekarangan ini. Ditanamlah bunga, mungkin satu PP ini banyak laki-lakinya. Agak tersang pekarangan saya lihat, padahal ada kantor pariwisata juga di sini. Dibersihkanlah lingkungan, kebersihan itu sebagian daripada iman. Kita sebagian besar umat Islam. Tidak seberapa mungkin yang tidak beragama Islam, jadi saya rasa kebersihan ini perlu kita jaga bersama-sama. Kepada Kepala Satpol PP saya minta nanti itu diadakanlah gotong royong sekali membersihkan malu. Kita meminta bunga ke BLH dekat sini untuk ditanami bunga. Tanam saja koloni, dia bagus. Jadi kalau tumbuh sudah jadi sebuah taman. Jadi kalau kita lihat sekarang kan karangan kantor ini sepertinya kantor yang kurang terurus. Jadi itu saya mengharapkan bisa kita urus dengan sebaik-baiknya. Jadi mungkin itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan peraturan daerah, keputusan kepala daerah, kebijakan kepala daerah, dan APBD kita saat ini sudah terkuras untuk COVID-19. Jangan sampai dengan APBD kita sudah habis, masyarakat terdampak juga dengan corona. Tapi alhamdulillah sekarang kita cukup gembira. Walaupun APBD kita fokuskan untuk COVID, tetapi kita masih bisa melindungi warga Kota Sonto yang 66.000 itu hanya 2 orang yang terkena. Tetapi yang 2 orang itu klasternya tetap dari luar Kota Sonto. Makanya saya dalam rapat-rapat selalu mengatakan bahwa kalau tidak ada orang masuk dari Sonto, kita
kita di Seluntuk ini aman. Karena COVID-19 tidak ada di Seluntuk. Kita baru tidak aman kalau ada orang luar masuk yang telah tertular dengan COVID-19. Nah itu makanya kemarin itu ketemu dua, dan itu berbeda penemuannya dengan kabupaten kota lain. Kalau kabupaten kota lain ditemukan pertama karena ada sudah ada klasternya Pasaraya misalnya kan, atau karena dia sudah PDP di rumah sakit di swab. Tetapi kalau kota Seluntuk, kita yang meminta di swab. Jadi tidak seluruh kabupaten kota yang berani melakukan hal seperti itu. Kita nol, tetapi kita minta untuk di swab. Nah, alhamdulillah, kalau tidak itu mungkin tidak ketahuan kan? Kalau tidak ketahuan tentu bisa berkembang itu. Yang dari dua itu kalau tidak tetap tidak cepat kita tracking. Dan alhamdulillah juga yang ibu-ibu itu dia sudah merasakan dia terkena. Sampai di rumah dia tidak sekamar lagi dengan suaminya, tidak sekamar lagi dengan anak-anaknya, sudah isolasi mandiri, disiplin dia. Kalau tidak habis kita. Mungkin keluarganya kena, tentu orang-orang di PLTU juga akan terkena. Yang mudah-mudahan cepat ini berakhir, sehingga aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas keagamaan kita bisa lancar kembali. Kalau kita lihat kecenderungan di Indonesia saat ini masih meningkat, masih di atas 1000. Kalau dulu 600, 700, 800, sekarang di atas 1000 selalu. Belum ada yang sampai di bawah 1000 dua minggu terakhir ini. Di Sumatera Barat kecenderungannya menurun. Alhamdulillah. Jadi ini mudah-mudahan bisa kita pertahankan. Dan kita tentu berharap juga Seluntuk tidak ada lagi COVID baru yang menyebar di kota Seluntuk. Tentu ini sangat tergantung kepada disiplin masyarakat. Disiplin masyarakat tentu perlu diingatkan. Siapa yang ingatkan? Tentu kita-kita ini sebagai penegak. Sebagai penegak itu kita yang di mungkin itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Dan karena waktu juga kami dengan Pak Wali Kota pada pagi ini ada juga video conference yang pertama dengan Kementerian Dalam Negeri. Hari ini katanya inovasi daerah dinilai pada hari ini terhadap pencegahan COVID-19, karena kita sudah menyiapkan video, beberapa buah video, ada 6 video, 7 video, 7 buah video di bidang perdagangan, di bidang pelaksanaan satu pintu pelayanan terhadap masyarakat, perdagangan juga, pasar juga, pasar besar juga, mal-mal itu dinilai dan sudah dikirimkan videonya dan hari ini diumumkan. Nah, bersifat virtual tentu, mudah-mudahan kita bisa meraih salah satu hadiahnya. Karena dikasih juga hadiahnya 1 miliar kalau tidak salah saya kira. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekali lagi kami berharap jangan sampai, yang kedua ada fitcon dengan Kementerian Perindustrian, jadi dua. Jadi untuk itu mungkin nanti kalau diperlukan, sebetulnya saya menginginkan ada dialog nanti tersendiri. Tetapi karena mengingat ada kegiatan lain, mungkin nanti kita cari waktu lain melaksanakan dialog. Saya yakin banyak masukan-masukan, banyak saran-saran, banyak pendapat-pendapat dari saudara yang ingin sampaikan kepada pemerintah, kepada Bapak Wali Kota misalnya, dan kepada kami sendiri. Dan nanti mungkin kita cari waktu yang tepat, karena kalau setengah jam sampai satu jam ini tidak, rasanya kurang waktu kita. Kurang waktu, jadi nanti kita cari waktu yang lain untuk demikian saja, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, sebelum kita melaksanakan tugas,
Mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Istirahatkan sesuai dengan kebiasaan. Istirahat di depan.